Hi. You watch your step. Yes, thank you. That's what I'm saying. I'm going back to my office. Yeah, to you work. Have a few words for you that to see. Yesterday's meeting. Itu biasa. Bincang pasal apa? Tidak ada perkara yang luar biasa. Ini mesyuarat biasa dan saya mengambil sikap yang terbuka. Mana-mana pihak yang ingin bertemu dengan saya, saya akan bertemu. Saya bertemu dengan rakyat, saya bertemu dengan masyarakat perniagaan, saya bertemu dengan ahli-ahli parlimen, sama ada di dalam PH ataupun bukan PH. Kerana penting sebagai sebuah kerajaan yang peduli rakyat, kita ingin mendapatkan maklum balas daripada rakyat, daripada masyarakat perniagaan tentang apakah penerimaan mereka terhadap dasar-dasar kerajaan. So, itu saya bagi saya ini bukanlah satu perkara yang luar biasa yang kita harus gembar-gemburkan. Saya bertemu dengan banyak pihak setiap hari. Saya pun tak ingat siapa yang minta. Saya bertemu. Macam sekarang ni, Minya minta. Bukan saja minta, desak saya. Saya bertemu. Tak ada masalah. Okay. Will there be any other meetings of such every nature? Every day. I have meetings. I have lots of meetings. Every day. From early morning until late hours. But different people, different groups. Ada politician, ada MPs, ada business leaders, ada foreign investors. That is the job of the ministry. I have to meet people. Katanya perjumpaan dengan beberapa MP PKR lagi, sekejap lagi. Ya, ini. Adalah. Bila saya jumpa MP UMNO, you marah. Saya jumpa MP Keadilan, you marah. Jadi saya tak tahu nak jumpa siapa. Jumpa press boleh. Okay. Will you be explaining to the political bureau regarding your meeting? Because well, kalau ada keperluan, saya terangkan. Saya semak jadual saya. Biasanya kalau saya tak ada apa-apa tugas resmi, saya ada program parti. Okay, terima kasih. Berapa lama tak pergi di luar politik? Saya tak ingatlah, banyak kerja lah. Tapi saya semua ada rekod. Kalau saya perluan, saya terangkan. Saya semak jadual saya. Biasanya kalau saya tak ada apa-apa tugas resmi, saya ada program parti. Okey, terima kasih. Berapa lama tak pergi di luar politik? Saya tak ingatlah, banyak kerja lah. Tapi saya semua ada rekod. Kalau saya ada dalam negara dan tidak ada urusan rasmi kerajaan, saya hadir program-program parti. Tapi kalau saya ada urusan kerajaan, saya kira itu juga tanggungjawab saya. Sama ada lawatan luar negara atau program-program rasmi. Penting sebagai sebuah kerajaan baru, kita perlu memperkenalkan apa itu Kerajaan Pakatan Harapan. Sama ada di kalangan rakyat maupun di luar negara. Lihat saja di Tanjung Piai, ramai rakyat belum memahami tentang dasar-dasar Kerajaan Pakatan Harapan dan mereka meletakkan harapan supaya kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jadi bila persepsi itu tidak baik, maka kita akan dihukum oleh rakyat. Sebab itu kita juga, sementara program parti penting, program-program kerajaan juga amat penting untuk kita menyantuni rakyat di bawah. Terima kasih. Datang mesyuarat ke Datuk Seri? InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.